Inilah anakan merak blorok yang sangatlah istimewa. Nah, ini ada merak bloroknya 3 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bumi Ayam Hias. Semoga penonton setia channel Bumi Ayam Hias dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anakan merak blorok dan indukannya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan. Oke, kita masuk ke dalam bahasan langsung saja. Anakan merak blorok ini sejatinya adalah anakan merak biru, namun memang dia mengalami persilangan dengan merak putih. Jadi mereka memiliki warna atau memiliki corak yang ada putih-putihnya seperti ini ketika kecil. Perawatannya sama dengan anakan merak biru yang sering saya jelaskan dan sering saya videokan juga di video-video saya sebelumnya. Yang pertama adalah pakan. Pakan sendiri saya gunakan pakan kering dan yang butirannya paling halus. Ini ada pakan yaitu CP511 atau fur ayam merek BR1 tanpa campuran jagung. Untuk minumnya saya memakai air bersih biasa, kadang saya kasih vitamin tapi tidak wajib seperti itu. Untuk indukan sendiri, coba saya lihatkan yang merak biru dahulu. Ini adalah merak biru yang murni tanpa ada campuran dari genetik merak putih atau merak blorok, bisa dilihat. Kemudian yang merak blorok seperti apa? Nah, ini adalah merak blorok yang memang ditandai dengan sayapnya ada batik dan putih-putihnya, ekor sama dengan merak biru, dan di lehernya ada campuran antara biru dan putih. Tentu ini kalau menurut saya sih istimewa ya. Jadi merak ini justru memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada merak biru, karena memang fase untuk menemukan merak blorok sampai ketemu merak blorok ini cukup panjang persilangannya. Jadi itu yang membuat nilai ekonominya lebih tinggi. Untuk anakannya sendiri saya sudah siap jual usia 1,5 bulan seperti ini. Jika berminat atau misalnya mau bertanya-tanya dahulu, silahkan langsung saja hubungi nomor WhatsApp. Saya jamin kesehatannya, garansi hidup sehat selamat sampai tujuan, dan pastinya saya akan ajarkan semua perawatan, kemudian tips-tips agar anakan merak sehat sampai besar, itu akan saya dampingi full seperti itu dan gratis seperti itu. Nah, untuk indukannya sendiri ini yang usia 4,5 tahun hampir 5 tahun, yang merak biru di belakang saya. Dan anakan merak biru pun bisa dilihat ya, saya juga siap jual. Ini usianya hampir sama dengan merak blorok, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 bulanan. Untuk merak biru sendiri anakannya seperti ini, jadi sayapnya batik agak polos. Silahkan jika berminat langsung saja hubungi nomor WhatsApp. Harga terbaik masih bisa dinego, garansi hidup sehat selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah menyimak video pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.